Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk logout atau keluar akun My Telkomsel, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk melogoutkan atau keluar dari akun My Telkomsel kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi My Telkomsel-nya, teman-teman ya. Nah, kita buka di sini aplikasi My Telkomsel-nya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan beranda atau tampilan utama dari aplikasi My Telkomsel seperti ini. Oh, ini belum, ini masih loading ini, teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian bisa langsung aja klik di bagian pojok kiri atas, teman-teman ya. Nah, di sini ada akun kalian, bisa kalian klik aja di sini akun kalian. Nah, setelah kalian klik akun kalian, di sini tinggal kalian scroll aja ke bagian paling bawah sendiri, teman-teman ya. Nah, di bagian bawah sendiri ini ada pengaturan aplikasi. Nah, tinggal kalian klik aja di sini pengaturan aplikasi, teman-teman ya. Nah, langsung aja kalian klik di sini ada tombol untuk keluar ya. Nah, jadi kalau kalian ingin keluar dari akun kalian, tinggal kalian klik aja yang ini. Nah, nanti kalian tuh bakal langsung terlogout dari akun kalian. Nah, kalau kalian ingin login kembali atau ingin ganti akun, tinggal kalian ubah aja nomor HP-nya di sini ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk logout atau keluar dari akun My Telkomsel. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.